Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Napaktilas 101. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung dan mensupport channel saya sehingga channel saya berkembang. Terima kasih untuk kalian yang sudah membantu banyak. Saya doakan untuk kalian supaya rezekinya tambah lancar, amin. Monggo yang baru menemukan di subscribe langsung saja, biar saya bolangnya tambah semangat lagi mencari keunikan-keunikan bambu. Unik itu nggak harus masuk pakem, gak harus ada kodamnya dengan hal gaib. Yang penting unik, antik. Kalau bisa dipotong, kita potong. Kalau tidak, kita hanya review saja. Kita jalan-jalan bolang nyari keunikan alami, buatan alam, tanpa campur tangan manusia. Langsung saja, di sini kita di rerumpunan bambu. Ada beberapa jenis. Kita langsung cari keunikannya. Lanjut. Sini ada bambu masih ruas pendek ya. Itu masuk pancoran. Itu juga ada lagi. Ya. Ruas pendek, sini ada bambu betung, ini ada ruas pendek, sini ada bambu tumpang sari dua sap ya. Kita cari, semoga kita nemu yang unik dan antik. Semoga bisa nemu yang cakep. Di sini ada bagian sarang, kita potong saja, mudah, nggak masalah. Biar kita media air. Semoga ada unik, kayaknya ada yang unik ini. Belalai atau ruas pendek. Lanjut, kita potong dulu. Oke, ini dia. Ternyata belalai carang ya. Alhamdulillah, mudah, nggak masalah. Sambung raganya cakep. Sudah masuk belalai ya. Ruas pendek. Terus sambung raganya, ini masuknya belalai sampurna ya. Karena ke atas kita kantongin dulu, kita lanjutkan lagi. Oke, di sini ada bambu tumpang sari plus sabdo ya, jumbo, mantul sekali. Kita nggak potong, kita lewati saja, nyari keunikan yang lain. Sini ada bambu ruas pendek, terus tumpang sari ini ya, sabdo lagi. Ini bambu termahal di Indonesia, harga nyata, harga real kisaran 150 sampai 200. Kalau nyari bambu termahal, ini wujudnya bambu petung atau betung. Itu harga nyata. Kalau bambu unik itu mahal karena nilai seninya. Semakin langka mungkin laku, tapi hanya orang tertentu, para kolektor yang mau menampungnya. Di sini kita menemukan bambu tumpang sari
dan ruas pendek ya. Ini ruas pendek, ini tumpang sari. Kalau bambu Jawa begini mayoritas dihuni tumpang sari ya teman-teman. Kalau mau nyari tumpang sari di bambu Jawa saja, ini banyak. Sini ada bambu tumpang sari juga, modenya mode seperti carang sejajar tapi tetap masih masuk tumpang sari, belum masuk carang sejajar. Nih tumpang sari ya. Sini ada bambu apa, kita cek dulu saja. Oh, ternyata udah kebakar. Ini tumpang sari ya, dua sap. Ini bambu apakah dia masih terbungkus. Ini maksudnya kemungkinan Sabtu ini. Kita cek dari sebelah sana saja, Sabtu atau masih ruas pendek. Ini ada tumpang sari lagi ya, banyak. Masih ruas pendek, belum Sabtu. Nih, ini kita panen tumpang sari. Surganya tumpang sari ini. Semoga kita nemu yang unik-unik. Sini ada lagi bambu tumpang sari. Berapa sap kita cek dulu. Ini tumpang sari 2 sap ya teman-teman. Ini tumpang sari ya 2 sap. Ini ada lagi, jadi seperti carang sejajar tapi tumpang sari. Jadi jangan salah, kalau salah ntar filosofinya bingung. Masuk filosofi apa? Jadi kita pelajari saja. Salah nggak apa-apa, ntar juga ada yang komen senior. Ini juga ada lagi 2 sap. Seperti carang sejajar ya. Tapi ini tunasnya di bawah, di bukan carang sejajar. Itu juga ada lagi. Banyak tumpang sari. Sini ada Sabtu plus tumpang sari. Kita review saja. Sini ada bambu apakah gerangan, kita cek Sabtu atau masih ruas pendek. Kita skip dulu ya biar enak. Oke, ini dia, ternyata masuknya rancang kencono. 1 2 3 4, mantul sekali. Oke, cukup sekian dulu videonya. Selalu ikuti channel saya, nyalakan notifikasinya biar selalu mengikuti video terbaru dari saya. Terima kasih support dari kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.